Halo guys, berjumpa lagi dengan Lara Jenner Barber. Berkarya itu baik. Berkarya dengan seni itu juga baik. Berkarya dengan apapun selama itu yang mengandung unsur seni itu sangatlah baik. Dan yang satu ini, Lauren sudah membuat karya dengan hair tato. Seperti biasa, itu kan memang sudah hobinya Lauren dengan style rambut. Tapi yang satu ini, hair tato, sedikit agak berbeda dengan yang lain. Bisa dikatakan sedikit ekstrim. Oke, mau tahu hasilnya kayak gimana? Ikuti lihat. Ayo kita tengok. Nah, ini guys, karya Lauren Jenner Barber. Ini dia. Oke, keren. Selama itu berkarya dengan seni, itu sudah menjadi hobi Lauren Jenner Barber. Gimana guys? Menurut Anda semua yang di sana? Cukup dengan satu kata, keren. Oke, inilah dia guys, satu karya seni dari Lauren Jenner Barber dengan Mas siapa? Kandek. Mas Kandek berasal dari Ngerowo. Ngerowo, tepatnya Dusun Pendowo kalau nggak salah ya. Oke. Okay. Ini sebenarnya teman barber juga guys. Dia berkarya di kampung sebelah di tangga sana. Di mana, Mas? Maksudnya alamat barbernya di mana? Prakteknya di Kaligoro. Kalau dari Dusun Ngerangun itu mengarah ke selatan ya? Iya. Kira-kira 1 kilo, 2 kilo? 1 kilo ke arah selatan. Tepat timur jalan ya? Iya. Barat, selatan Mia, ya. Perempatan ya. Oke, barangkali ada yang mau mencoba untuk mencoba karyanya Mas Kandek atau bikin hairstyle atau potong rambut, mencoba di barbernya Mas Kandek di Kaligoro kalau nggak salah ya. Oke, hadir saja ke sana, nggak apa-apa. Ini satu teman Loren juga bekerja sebagai penata rambut dan pembentuk style-style kekinian. Oke, terima kasih sudah mengikuti konten Loren untuk kali ini. Semoga semua jasa baik Anda dibayar mahal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good luck, dadah.